Assalamualaikum, Tam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku. Sehat, Nak? Alhamdulillah, sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, keluarga sehat? Alhamdulillah. Waras kabe. Waras kabe. Sehat apa waras? Waras, Pak. Sehat-sehat, alhamdulillah. Itu yang dicari. Dalam hidup itu kesehatan yang paling utama. Okay? Amin. Kalau masalah bondong donyo kuwi Gusti sing ngakei. Adewe kerek nglakoni urip, mlakune jalur insyaallah berkah. Nah, ngoten niku nek garis e wong urip, nggih. Nggih. Tep. Apa ta? Sini ya. Assalamualaikum, Tat. Alhamdulillah kaya wali nggih. Nggih. Saiki aku ora tekon karo kowe wong. Masalah keluarga, masalah dunia, kepiye? Sampeyan jenenge sing ngebis opo? Kingen nek Kak. Nggih. Aku dhewe tanduran. Tak semprot. Tanduran dipanu ular. Nah, nek kira-kira nek tak semprot ulere mati ki dosa apa ora? Nek masalah niku. Niku sejenis hama. Nek Gusti yo jenenge hama itu kan merusak. Merusak tanaman sehingga membuat para petani tidak panen. Itu enggak apa-apa, enggak masalah. Itu enggak ada larangan kecuali sampean nang kebon eneng homo disemprot ya enggak boleh karena dia tidak mengganggu masyarakat sendiri. Enggak apa-apa, enggak masalah. Orang ana hadise nek iki. Sah-sah wae lah nek dosane. Berarti ra dosa kita orang. Aturane tak tinggal di sini. Yo, nggih. Mangga. Astagfirullahaladzim. Nek lu ngopi banyak cengong. Aduh. Piye, Ustaz? Bisa jenuh Ustaz ada senewa. Oh. Nah terus piye ngerjain ini? Pertanyaan sing aneh. Oke, siap. Kirek robo gecote urung tak rampungke. Urung tekan rondo.
rondo ngising nang masjid iki sih. Ngono. Nek adewe mangkat nang masjid niate ngibadah kuwi apik. Kae niku ta. Nek adewe mangkat nang masjid arep mampir ngising ya apik. Karena apa? Kita kan melepaskan kekotoran. Cuman istilahnya pas nang masjid. Nang WC masjid. Salah sampean. Sing nomor 2. Sengeni wong mampu kabeh. Terus nah, rondo mau piye? Nek rondo menikahi seorang janda itu bagus. Karena satu menyelamatkan keekonomiannya. Jadi enteng sing goleki. Omongnya handak anak rondo kuwi anaknya telu. Berarti kan menghidupi orang empat. Gitu loh. Amale oke kita. Amale oke. Berarti aku rap rondo telu kita bawa ke. Nambah apa kowe? Ora rondo aku mau. Darine kanca ngomong edian. Ya memang benar dalam hidup itu ada silsilah mengatakan begini. Doa istri itu paling mujarab dikabulkan oleh Tuhan. Tapi yo menang-menang kaya ngono njur bojone oke men oke sedukake. Doa istri itu memang dikabulkan oleh Allah, istilahnya orang yang berbakti kepada suami. Lho, ora njur bojone oke, yo sedukake oke, kowe langsung sugih ya ora ngono. Kuwi beda makna ngono. Nek masalah mangan bekecot. Bekecot kuwi asli ya panganan. Ya apa namanya? Berlendir gitu. Ya enggak apa-apa. Kalau tujuannya itu untuk obat, bisa. Iya. Enggak apa-apa kalau tujuannya untuk obat. Tapi kalau buat tambul minum tua, ngombe bibur jangan. Ora oleh kita. Ora oleh, enggak boleh. Yang penting gini. Prinsip dalam hidup jangan mengganggu istrinya. Yeah.